Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Nasi bok hari ini saya masak ayam bakar. Ini harum banget ya. Kemudian oseng toge, kucai, tahu, sama bakso. Pakai sambal juga ya. Nah, ini untuk bahan bumbu ayam bakarnya, 4 siung bawang putih, cabai rawit hijau, cabai merah, 4 butir kemiri, bawang merah 10 siung, lengkuas, kunyit, jahe. Kunyitnya 2 ibu jari ya. Kemudian daunannya, daun jeruk, daun salam, serai. Ini saya blender aja bumbunya biar praktis. Kemudian tambahkan serai, daun salam, daun jeruk. Tambahkan 2 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk rata, masak sampai matang dan tanak. Tutup ya biar nggak muncrat-muncrat. Nah, ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian masukkan ayamnya. Tambahkan sedikit air sambil gojaki blender ya. Aduk rata kembali. Kemudian tutup biar lebih cepat mateng. Jangan lupa sekali-sekali diaduk ya, biar bawahnya nggak gosong. Masak dengan menggunakan api sedang ya. Nah, ini ayamnya sudah matang, kuahnya udah menyusut ya, udah tinggal nyemek-nyemek. Tapi ini akan saya garingkan sedikit lagi ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau suka like, subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana ya dari dapur saya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Oke, kemudian koreksi rasa jangan lupa. Nah, ini ayamnya saya bakar di areng biar aromanya lebih mantul lagi ya. Alhamdulillah, ini ayam bakarnya sudah selesai. Ini saya akan oseng sayurannya. Di sini bumbunya simpel aja, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, cabai, tomat. Kemudian tumis bawang merah, bawang putihnya sampai harum. Setelah bawangnya harum, masukkan cabai sama tomatnya. Ini pakai cabai rawit merah ya. Kemudian tambahkan bakso. Tambahkan 1 sendok makan gula, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam ya. Tambahkan juga kurang lebih 2 sendok makan saus tiram. Aduk rata kembali. Masukkan toge sama kucainya. Kemudian tahu. Ini tahunya saya goreng 1/2 garing aja ya. Tambahkan sedikit air untuk menyatukan rasa. Kemudian oseng-oseng lagi sampai toge sama kucainya layu ya. Ini saya tambahkan merica bubuk ya, 1/2 bungkus. Nah, alhamdulillah ini oseng toge kucainya sudah mateng ya. Jangan lupa koreksi rasa.